lagi-lagi ya kita akan makan nasi kabuli. Kan hari ini kita lagi bad mood semuanya, ya. Sehingga mungkin nasi kabuli akan menenteramkan hati kita yang lagi bad mood. Semoga. Semoga ya. Ini ada kismis, ada wortel, ada daging apa ini? Kambing. Daging kambing. Masuk potong-potong memang. Kayaknya ide banget. Iya, itu enak. Masuk potong-potong memang. Ah, ini adalah. Apalagi ini tadi bilangnya? Itu namanya Bolani. Ini adalah ala-ala Pakistan bernama Bolani, Afghanistan. Bolani, dan ini adalah nasi kebuli. Dagingnya sudah pasti daging kambing. Kambing bisa daging ayam ya, juga bisa daging sapi, dan ini bisa daging babi. Apa tadi ini apa lagi tadi kita bilang ini? Itu kismis. Kismis bisa diganti dengan manisan cermelek bisa, atau kom dan ada yang asam satu itu apa? Yang asam satu itu toh? Bimpi? Kan ada yang satu yang bulat-bulat juga tuh, yang dia seperti duku, seperti apa? Kusambi. Kusambi, oh iya kusambi. Ini ya, kismis bisa ganti kusambi, cermelek. Dan ini adalah wortel. Kita bisa ganti dengan pepaya. Iya, betul. Dan pepaya dan wortel itu seperti saudara sepupu mereka. Satu kali ya. Jadi kita bisa memodifikasinya dengan makanan Indonesia. Ini aslinya dari Afghanistan. Nasinya juga sangat panjang-panjang. Iya. Ya. Hampir sama. Tadi kiranya apa? Tadi kiranya laksa. Iya, padahal ternyata ini nasi. Yang pasti berasnya khusus. Kita tidak tahu. Tapi sebelum mereka datang, mungkin mereka sampai kita yang sudah mati di sini. Karena kita mati kelaparan. Malang. Karena dia masih buat gaya-gaya dengan tomato, Thomas dan Eman. Thomas dan Eman. Ya, let's ke timun. Ketimun ini manfaatnya untuk menawarkan emosi. Daging kambing, menawarkan rasa emosi juga. Kalau makan kambing darah tinggi, jadi ini untuk menurunkan darah tinggi, penetralnya. Kalau tomat ini yang tomat pasti ini untuk... pertama untuk sariawan, biar makan kambing tidak sariawan nanti. Oke, okay. Bagus. Ini buat. Ambil dia punya daging lebih. Ambil dagingnya itu lebih. Ya. Yang enaknya dengan dia punya daging. Ambil dengan dagingnya, jangan malu-malu. Sudah ada. Ada. Oke, selamat menikmati. Oke. Selamat satu suapan, bagaimana rasanya? Enak. Mantap. Mantap ya. Baru pertama ini. Sama kayak di Afghanistan. Ala-ala Afghanistan ya. Itu lagi makan apa tuh? Ini namanya apa tadi? Bolani. Seperti martabak. Terus isinya apa tuh? Ini coba diteliti dulu. Diteliti. Ya, benar. Apa? Benar ya. Kentang. Ada rasa pedasnya sedikit. Karena ada lombok. Seperti martabak. Tapi dia lebih rasa rempah. Aneh. Lebih rasa apa, Kakak? Rempah. Rempah ya. Memang dia bukan makanan Indonesia, jadi aneh. Jadi agak rempah. Tapi tetap. Mama enak. Ya, maksudnya enak, tapi kan aneh di lidahnya kita karena kita baru pertama kali makan. Ya, tapi nanti kalau sudah makan terus-terus ini satu hari lima kali makan juga boleh. Lebih afdolnya lagi kalau kita tinggal di Afghanistan. Ya, lebih afdol ya. Bagaimana, Kakak? Nasi kabulinya? Mantap ya. Reviewnya? Enak. Ada rasa rempahnya.
tetap semuanya rempah ya. Ya. Ada rasa telinga Eman tidak di sini? Ada kismisnya. Kismisnya itu yang kita kayak baru ya, makan nasi pakai kismis. Baru kali ini ada nasi pakai kismis. Biasanya kan kue. Tidak suka pakai kismis. Enak. Dia rempahnya berani. Adek, sini. Jadi mau ngomong apa nih buat keluarga Kambari dan Sumi? Buat ke keluarga kuda yang ada di sini. Terima kasih telah mengundang kita untuk menikmati makanan ala Afghanistan dari tempat asalnya kuda dan suami dan keluarga. Semoga persahabatan kita ini selalu terjalin. Amin. Dan selalu makan-makan terus di sini. Ya, pasti makan-makan terus. Ya, amin. Saya jamin pasti bangkrut. Dengan adanya keluarga Afghanistan di sini, kita di sini baru tahu. Ini juga salah satu. Biar kalian mencoba semuanya. Ini salah satu. Ya, berarti yang salah-salah yang lainnya tolong juga kita dicobakan. Ya, pasti. Kamu sudah. Ya, saya jangan pura-pura saya belum. Ya. Okay. Kan Ali, bagaimana Ali? Tamumu banyak malam ini, ya. Kami senang malam ini ada tamu banyak, ya. Teman-teman, keluarga, seperti keluarga. Ya, selamat datang. Semoga menikmati dari makanan-makanan. Terima kasih. Kita bersyukur sekali. Nanti tinggal tunggu undangan saja Ali dengan Kubra. Nanti akan ada undangan balasan untuk kita menjamu jagung bose mungkin atau apa ya. Ya, ikan awal. Jangan. Rumpu rampai. Ya. Ya, betul. Harus coba makanan NTT. Habis itu kita masakin makanan NTT. Karena momen-momen seperti ini langkah. Bukan langkah saja, nanti juga tidak akan terjadi ketika mereka sudah jalan tempat seperti itu. Jadi masih ada waktu, perbanyak kesempatan untuk kita sama-sama terus seperti ini. Ya, momen paling enak ya begini, makan-makan, mungkin healing nanti. Iya, nanti healing ya. Iya, tetap healing terus. Iya, ayam goreng dan ikan goreng. Iya. Ikan bakar, Ali. Itu, suka. Kami beli dari sate kambing itu terlalu enak sekali. Suka, berarti kita nanti berikutnya akan sate ya, sate kambing. Ikan bakar, sate kambing. Kunjungan balasannya. Boleh. Okay. Karena kita pikir itu makanan-makanan yang biasa. Padahal bagi mereka luar biasa. Luar biasa. Oke, oke. Oke, oke. Ya, oke, baik. Tapi sepertinya saya harus mengakhiri dulu karena nanti akhirnya saya tidak kebagian makan. Dan kalian hanya makan terus dan saya tidak dapat, sayang. Nanti tinggal makan emang pun telinga. Iya. Makan-makan. Baik, dadah. Bye-bye. Dadah. Belum review es buahnya. Pas es buahnya. Es buahnya. Luar biasa. Kalau ini tidak asing, tidak aneh, karena memang ini khas orang Indonesia. Tapi ketika dibuat dengan rasa cinta, kasih sayang. Tapi ketika dibuat oleh orang Afghanistan, rasanya seperti makanan dari Afghanistan. Dengan rasa cinta dan kesadaran. Yuk. Ini air putih ada. Air putih, air hitam, air coklat, dan air semuanya datang bawa ya. Terima kasih Sumi sudah menjamu kita. Kamu ambil, jangan terlalu banyak Mas Sumi, nanti saya tidak dapat ya. Masih ada saya. Hati-hati karena saya dari tadi rekam, nanti saya dapat hanya tinggal dipnya wortel saja. Kamu tahu kita masak banyak. Iya, saya tidak tahu. Pasti masih ada 5 ton di belakang. Jadi kita harus makan. Kakak, tolong ditambah ya, jangan mengecewakan tuan rumah. Dia suka kaskau.